GGOS. Cara penanganan awalnya seperti apa? Dan ini dari belakang. Si kumbang kecil-kecil nih. Ih, kaligata men. Ih, keren. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu perbukitan, kembali menanggapi laporan warga yang berkonflik dengan ular besar yang memang sudah sering meresahkan para petani di sini. Karena di sini rata-rata di setiap perbukitannya itu ada kebun bambu tuh. Jadi lokasi hari ini kita akan ke sebelah sana nah. Tuh, kebun bambu. Tapi konturnya perbukitan. Jadi kita harus turun naik bukit, teman-teman. Dan kita enggak tahu di sebelah mana titik terjadi konfliknya karena katanya ular king cobra-nya memang menetap di dekat dengan kebun bambu dan saung warga, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Tadi kan sebutnya ini teh daun sembung say, tuh. Nih, diulet. Tuh. Tapi ini enggak bahaya, teman-teman. Ini tuh daun sembung. Saya dulu kalau misalnya lagi sakit pinggang, sakit badan, suka ngerebus ini nih. Campuran daun sembung itu sangat pahit, coy. Sembung, pucuk alpukat. Ih, ada kepompongnya juga nih di sini nih. Wah, keren banget. Ah, udah sayang. Udah digerogoti semut. Tuh. Belas 14 coy. Matahari tepat berada di atas kepala. Ini deh. Oke. Jadi kita lagi ada di atas nih. Lihat di bawah pesawahan hijau banget, teman-teman. Tuh beberapa titik kebun bambu bisa kalian lihat sendiri. Jadi di sini tuh nggak terlepas setiap perbukitannya itu ada kebun bambu, yang mana kebun bambu ini salah satu indikator adanya ular-ular king cobra ataupun ular-ular jenis lainnya. Nih di depan udah ada kebun bambu. Keren tuh. Sawahnya hijau banget, coy. Wow.
Wow, dimakan sama rayap coy. Selain rayap juga banyak serangga lain tuh. Ini jamur kayu. Ih, bau nanti kieu. Loh. Di sini petani cabe, tomat, cabai nado tuh gede-gede gitu tadi. Itu di luar naon itu? Hah? Itu di luar. Luar naon itu? Itu di luar pagar. Hewan naon itu? Oh, itu bangbara. Hah? Heeh, bangbara. Pina hideung itu. Eta nu kudu dites teh gitu lah. Eta ditepak tuh. Porok. Teman-teman, udah beberapa kali kita turun naik bukit, tapi sumbernya belum terlihat, teman-teman. Kita ini break dulu, istirahat dulu. Dari tadi kita muter-muter, belum dapat. Oke, break dulu, break dulu, break. Oke teman-teman, jadi saya itu sedang ada di atas padang sapana ini nih, bunga-bunga babadotan. Dan ketika saya gerak ataupun jalan, kalian bisa dengar sendiri nih. Nah ternyata ini tuh merupakan salah satu lalat coy, bukan lebah sih ini medot nih. Ini nih pelakunya nih, tapi banyak. Tuh. Tuh. Jadi kayak lalat, teman-teman. Tuh, lagi nyedot nektar bunga-bunga ini nih. Babadotan. Tuh. Di sini tuh banyak banget, coy. Keren banget sih. Tuh. Terusnya? Kosong. Oh, itu sih kena tuh, awi itu tuh. Bentar. Oh, berarti kita harus nyebrang ya. Oke, teman-teman, berarti sekarang kita harus nyebrang ke bagian bawah. Sebetulnya nih, di bawah juga ada pemukiman warga. Jadi kita harus ke sebelah sini.
Wah, bar ini hirte. Wah, ini bar ini. Ibadah cuy. Warno, dia teman-teman. Ini adalah ular yang dikabarkan oleh warga sudah menjadi sasaran. Oh iya, oh sayang masih ingat ya. Jadi ini merupakan sarangnya sepertinya teman-teman. Karena menurut beberapa laporan juga, si ular ini tuh keluar masuk dari salah satu kebun bambu, dan kebun bambu ya cuman ini. Cuman ini. Sebetulnya ke sebelah bawah juga banyak. Cuman ini patokannya ada dekat dengan saung, coy. Cuman sangat disayangkan. Mungkin kobranya yang pertama sangat panjang. Asli cuy, badan gitu. Ayo 3 meter mana? Iya. 3 meter ini, hah? 3 meter? Terlebih kan namanya. King Cobra yang sangat panjang dan sangat besar telah menjadi sasaran amuk warga yang memang sudah sangat geram teman-teman dengan ular-ular yang lalu-lalang di perkebunan, karena ini sebetulnya dominasi merupakan kebun-kebun yang digarap oleh warga. Saya yakin di sini tuh bukan hanya ular ini aja. Tuh, di sebelah sana juga merupakan kebun bambu. Jadi di sini gunjurkan-gunjurkan kebun bambunya itu renggang, teman-teman. Enggak terlalu luas tapi banyak. Dan ini adalah salah satu lokasi yang sangat strategis. Biasanya sarang-sarang king cobra itu tidak terlalu jauh dari paparan sinar matahari plus air, karena di bawah itu adalah pesawahan yang merupakan salah satu sumber bagi ular ini untuk minum, teman-teman. Saya penasaran juga di sekitar sini nih, siapa tahu masih ada jenis king cobra yang masih hidup. Nanti kita coba pengen telusik lagi di sini. Tapi ini sungguh sangat disayangkan, coy. Asli ya. Kita terlambat. Lagi-lagi kasus ular berkonflik dengan manusia. Ularlah yang saat ini menjadi sasaran, teman-teman. Ini kayaknya emang sama petaninya yang saking keselnya di sini nih, teman-teman, disimpannya nih. Iya, kayak si Benam guys, ya seberapa poin, Benot? Kayak poin gitu. Tuh. Ya, teman-teman. Ah, ini ngeri sih. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan kembali perjalanan. Yang penting kita sudah tahu bahwa ternyata di sini memang kebun bambunya itu digunakan untuk bersarang bagi ular king cobra yang bahkan size-nya itu bukan main-main, teman-teman. Tapi ya, ini adalah salah satu apa ya teman-teman, bukti bahwa memang konflik antara ular dengan manusia ketika di perkampungan seperti inilah realitanya. Kalau misalnya manusia yang gak mati sama ular, ya ular mati sama manusia. Cuman kayaknya ini habis digebukin juga sama warga ya, seperti ini jadinya. Rijah.